guys, balik lagi sama gue Manda. Kali ini gue bakalan ngasih kalian beberapa resep donat dengan topping yang sedikit berbeda. Kalau kalian bosen sama topping-topping donat yang ada di mall-mall atau di toko-toko, tonton terus video gue kali ini ya. Nah, yang pertama gue bakalan bikin donat abon. Dimana bahan-bahannya cukup gampang sih, kayak kita cuma butuh abon, mayones putih, sama mayones pedas yang warnanya orange. Jadi nanti donatnya pertama kita taburin dulu tuh, kita olesin mayones yang warna putih, abis itu kita taburin abon, baru deh disiram mayones yang warna orange yang rasanya pedas, pasti enak. Nah, berikutnya gue bakalan bikin donat granola. Buat yang belum tahu granola itu apa, kalian pasti pernah kan makan sereal gitu dari biji-bijian. Nah, dari yang biji-bijian ini kita bakalan jadiin topping donat ini. Cuman butuh granola sama madu. Caranya gampang. Tinggal olesin madu, tabur granola, rasanya pasti crunchy-crunchy. Enak gimana gitu. Nah, yang berikutnya gue bakalan bikin beef bacon donut. Di sini kita cuman butuh beef bacon yang bisa dicari di supermarket, yang biasa untuk daging hamburger, digoreng, terus kita potong kecil-kecil, abis itu diolesin sama icing sugar. Nanti icing sugarnya itu kita olesin dulu di atas donut, baru udah ditabur sama beef bacon yang udah tadi kita goreng. Rasanya pasti renyah-renyah, gurih, gimana gitu. Nah, yang terakhir gue bakalan bikin coffee glazed donut. Di sini mirip-mirip sih sama kayak donat yang udah ada di mall-mall. Kita cuma butuh krim kopi cappuccino gitu yang udah kita olah, abis itu kita olesin di atas donat. Baru deh kalau buat kreasi, gue bakalan taburin gula-gula halus. Jadi rasanya selain ada kopinya juga manis-manis gitu. Donatnya udah jadi, sekarang gue mau tantang kru GoGirl buat nyobain donat bikinan gue. Kira-kira reaksi mereka gimana ya? Hai guys, sekarang kita ngapain nih Kar? Kita disuruh nyobain donat. Donatnya kelihatannya ya ada yang enak, ada yang meragukan. Donat abon. Donat pakai bacon, ini bacon. Enggak ada daging kayak kornet tapi kering banget. Cocok kalau dimakan buat Indonesia kan ada musim gugur. Enak. Donat yang tadi gue buat gampang kan, buktinya aja habis nih, enak, gak kalah sama donat-donat yang dijual di mall. Buat yang penasaran sama video soal masak-masakannya GoGirl, jangan lupa subscribe, like, and comment di video ini ya, di bawah ini nih.